Golkar tentu sudah lebih banyak lagi, P3 juga. Tapi saya PAN, dalam reformasi Golkar dan P3 sudah 5 kali mengikuti pemilu. 2024 mendatang akan menjadi yang ke-6 kalinya. Oleh karena itu, kami sudah siap lahir batin untuk ikut pemilu dan mensukseskan pemilu, menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik pada 2024 mendatang. PAN, Partai Golkar dan P3 yang masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu mendaftarkan bersama-sama. Ini juga memperlihatkan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang berbasis kepentingan bersama dan juga menunjukkan kebersamaan dan soliditas menuju pemilu 2024 nanti. Pemilu yang akan datang itu mudah-mudahan menjadi pemilu yang lebih cerdas, yang mencerdaskan pemilih dan mencerdaskan kita semua. Jadi pemilu yang benar-benar membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!